dan pengunjung di warung. Kemudian kami dari Satgas COVID-19 Koramil 08 dalam waktu dekat akan melaksanakan vaksinasi. Untuk kegiatan program dari pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan vaksinasi, karena saat ini vaksinasi tahap satu dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan selanjutnya akan diberikan oleh TNI Polri dan warga masyarakat. Sekian imbauan dan pemberitahuan dari